Alur Anime Chainsaw Man episode 5. Power memberi 3 kali kesempatan pada Denji. Tak buang waktu, Denji langsung beraksi sampai selesai. Tetapi, walau impiannya sudah tercapai, Denji merasa berbeda dari yang dia harapkan. Itu membuatnya kehilangan semangat, lalu mengungkapkannya kepada Makima. Makima hanya memberi saran bahwa semakin Denji mengerti perasaan pasangannya, semakin terasa kenikmatannya, dan meminta bantuan untuk membunuh iblis senjata api. Jika berhasil, Denji boleh melakukan apapun kepada Makima. Cara menemukan iblis tersebut yaitu harus mengumpulkan bagian tubuhnya, karena itu akan membawa mereka ke tubuh aslinya. Keesokan harinya, Denji dengan yang lain dikirim ke sebuah hotel. Ketika sampai di sana, Denji kurang bersemangat karena ingin sebuah hadiah. Lalu Himeno akan memberi ciuman kepada Denji jika dia berhasil. Mereka pun mulai masuk. Di sana ada iblis, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan iblis Himeno. Setelah berkeliling hotel, mereka baru tersadar bahwa mereka terjebak di lantai 8.